Kalau jenengan cari pupuk organik yang sudah ber-SNI itu susah. Di Indonesia hanya paling ada beberapa perusahaan saja, salah satunya kita. Okay. Jadi yang pertama yang kita jual harus kualitasnya nomor satu. Kita ini pupuk organik cair. Kita punya dua produk yang istimewa ya. Satu produk pupuk organik cair, satunya lagi GDM Black Post. GDM Black Post ini adalah bagus sekali untuk pembenahan tanah, untuk pengolahan lahan, persiapan lahan. Jenengan mau tani, mau juga perikanan. Kadang-kadang yang bikin munggut, bikin stres, bikin pertaniannya gagal, padinya jelek, akarnya jelek, itu karena tanahnya sudah rusak. Nah ini spesialisnya, ini buatnya susahnya setengah mati gitu ya. Jadi dua produk kita ini bukan cuma pupuk, tapi ada bakterinya, yang mahal itu bakterinya. Makanya kalau kita labkan ya, itu banyak lab yang bingung, kok bisa ada bakteri semacam ini di Indonesia. Loh ya, memang orang-orang, karena apa? Kita memang belajar teknologinya dari luar negeri. Dibuka tak? Saya kira ini namanya Pak, bau fenol. Fenol itu adalah antibiotik alami yang diciptakan oleh bakteri kita. Jadi jenengan nggak perlu kimia, nggak perlu obat racun. Niki bakteri ini otomatis memberikan imunitas. Nah, warnanya seperti ini, kayak teh, tidak berbau busuk. Itu artinya sudah melalui uji SNI dan punya izin, makanya prosesnya sudah matang. Nah, kalau jenengan ditawari produk pupuk organik cair, ya ingat tadi, pertama tanya izinnya, kedua direkturnya suruh minum. Nah, direkturnya gak wani minum, berarti duduk pupuk organik cair 100%. Ya, makanya subur. Ya, ada yang mau nyoba sama saya kabung? Saya berkeliling selalu minum seperti ini, buktinya panjat subur, boten layu. Ini yang menunjukkan bahwa pupuk ini 100% organik. Saya kasih jurus lagi Pak. Kalau ini 100% organik, maka ini harus bisa dirata atau kena muka tidak masalah. Bapak Kamidin, saya baru ketemu Pak Kamidin ini tadi nggih Pak, betul ya? Kita nggak pernah kenal loh Pak. Jadi Pak Kamidin ini kebetulan ketemu tadi di belakang, baru kenal hari ini. Pak Kamidin ini kebetulan sudah pakai GDM Pak. Hasilnya gimana Pak? Ya, sangat bagus. Hasilnya? Sangat bagus. Sangat bagus. Bagusnya gimana Pak? Jadi itu ya, kalau tanam itu disebut malah itu malah pertumbuhan itu cepat. Pertumbuhannya lebih cepat ya Pak. Terus ada lagi nggak Pak? Nah, itu sampai saya 3 kali itu baru panen. Oh, jadi 3 kali saja itu hasilnya sudah bagus sekali deh. Jadi Pak Kamidin ini dulur GDM ternyata. Saya juga nggak tahu karena produk kita di mana-mana. Ternyata di sini juga sudah ada yang pakai. Ini sudah kenal dulur kita satu ini yang namanya Pak Kusmin. Ya. Pak Kusmin ini adalah petani sekaligus juga mitra dari GDM. Ya. Sekelilingnya kemarin gagal semua Pak Kusmin. Banyak yang gagal, jadi ladangnya Pak Kusmin masih panen. GDM untuk bangsa Indonesia berjaya. Gemari Palo Jinawi, sejahteralah petani. Inilah waktunya petani Desa Pandu harus lebih merdeka, lebih sejahtera, lebih barokah, panen raya. Indonesia berjaya. Gemari Palo Jinawi, sejahteralah petani. Saya Bapak Kusmin, mitra GDM dari Gresik. Terima kasih atas sosialisasi yang diadakan di Gresik. Mudah-mudahan bisa mensejahterakan para petani dan bermanfaat para petani. GDM mantap.